Jumat di Kemang sama Beji. Beji ya. Bismillah, alhamdulillah, pada sholat Jumat di Masjid Al-Futuwa bersama Ustaz Sani dan juga keluarga besar dari Masjid Al-Futuwa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas sambutannya. Mendadak ngobrol dan insyaallah akan bikin acara nanti di sini. Amin, amin, amin. Motivasi anak muda ini saya taruh di Instagram saya. Siap. Bersama Abah dan juga Mas Roni. Ini dikasih suguhan apa aja nih banyak. Ini yang lucu nih. Enak banget nih cempedak. Ini enggak ada di luaran sana Ustaz. Ini khas ini. Cepedak ribu goreng. Iya, ini khas ini. Cepedak masih makan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum sahabat-sahabat semuanya. Jumat Mubarakah, saya sholat kebetulan di Masjid Al-Futuwa di Cipete Utara Ustaz ya. Ini bersama Ustaz Sani, ada abah saya juga, ada pengurusnya juga beliau ini. Ternyata ini adalah masjid yang viral waktu itu tahun 2015 2014-an ya. Ya, dan banyak artikel, silakan di searching Masjid Al-Futuwa Jakarta, kan akan muncul istilah Gaza di Jakarta. Saya aja kaget karena selama ini saya juga menggalang dana untuk pembangunan masjid di Palestina dan segala macam, dan beliau menjelaskan apa yang dimaksud oleh Gaza Ustaz. Sampai disebut Gaza Jakarta ini gimana Ustaz? Ini masjid ini pernah ditutup total jalannya oleh pengembang. Makanya waktu itu kita melakukan demo dan upaya-upaya pengaduan-pengaduan ke pihak-pihak terkait, ke pemerintah dan ke gubernur, sampai ke Pak JK, sampai ke Dewan Masjid sekalipun. Jadi memang cukup ramai dulu pemberitaannya dan alhamdulillah kita masih bisa eksis dan tidak bisa tergusur sampai saat ini. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sempat ditutup total ya masjid ini ya? Sempat ditutup total, ini luar biasa. Di tembok gitu Ustaz? Di tembok 2 meter itu, pagar beton. Ya sampai nggak bisa orang-orang untuk ibadah sih. Masjid ini sempat ditutup tembok sampai 2 meter yang di pagar beton ya Ustaz ya. Sampai enggak bisa masuk ke masjid ini, dan akhirnya diperjuangkan gitu kan warga setempat, alhamdulillah sekarang bisa digunakan lagi, dibuka lagi. Padahal ya masjid ini istilahnya mau dibeli berapa miliar Ustaz ya. Mungkin sampai puluhan miliar sampai ratusan miliar ibaratnya seperti, tapi kata beliau ini kami tidak mau. Karena kenapa Ustaz? Boleh ceritakan? Nilai historis masjid ini, perjuangannya itu lebih bernilai daripada materi uang. Makanya berapapun nilai uang tidak akan bisa memindahkan masjid ini. Jadi inilah prinsip yang kita pegang, dan memang ini hal yang dibangun dari nol, mulai dari ngontrak, dari mencicil dan segala macam. Oh, Masya Allah. Jadi masjid ini spirit historisnya luar biasa. Dibangun oleh warga setempat, warga masyarakat setempat, mulai dari nol, dicicil, dibangun dari beli 1 meter, 2 meter, dan segala macam. Ya. Jadi mau dibeli berapapun, diganti oleh pengembang, beliau ini, satu-satu sini, warga masyarakat sini tidak mau. Masya Allah, luar biasa. Bukan nilai uangnya, Ustaz, ya, tapi perjuangan historisnya untuk membangun masjid. Masjid ini ada di tengah 2 RW yang tidak punya masjid. Oh gitu, Masya Allah. Jadi 2 RW nggak ada masjid, ini masjid satu-satu di 2 RW. Di 2 RW ya? Ribuan orang di sini nggak punya masjid. Dua RW itu gak punya masjid, cuma ini satu-satu. Cuma satu-satu ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Saya berpikir alhamdulillah kok bisa ya Allah mengarahkan, ibaratnya memberi kesempatan datang ke masjid ini ya. Ternyata ada nilai historisnya, ada keterkaitan nih saya sama beliau, sama-sama memperjuangkan haknya umat muslim, apalagi sampai disebut Gaza di Jakarta. Gaza in Jakarta, karena saya juga berjuang untuk Palestina, untuk membantu saudara-saudara kita membangun masjid di jalur Gaza, Palestina. Dan hari ini saya bisa berkunjung di Gaza, Jakarta, yaitu di Masjid Al-Futuwa di Cipete Utara. Nah, buat saudara-saudara semua, kalau mau hadir, mau sholat di sini, silakan. Sambutan beliau-beliau ini sangat nyaman, hangat, dan luar biasa terbuka. Alhamdulillah, yuk kita semarakan, kita bisa datang ke Masjid Al-Futuwa di Jakarta Selatan, maksudnya, secara selatan, Cipete Utara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak saat. Nah ini nih tulisan ini Masjid Al Futuha. Nah ini nih Masjid Masjid Al Futuha. Ya. Itu masjidnya tuh, masjidnya di situ tuh, tadi di situ tuh. Nah ini masuk ya. Tanah orang nih. Nah jalannya cuma segini sih. Ini jalannya cuma 3,5 meter. Tadinya 3 meter. Ini jalan di bawah. Eh, Pak.